Pernah saya dengar ada ayat yang berbunyi, kullu syai'un halikun ila wajhah. Seluruh akan musnah kecuali wajah Allah. Bolehkah kita takwil bahwasanya wajah Allah itu mencakup seluruh zatnya? Kita bilang itu bukan takwil, karena memang wajah itu adalah ungkapan dari apa? Seluruh apa? Seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Allah punya wajah. Karena kalau Allah tidak punya wajah, maka wajah tersebut tidak bisa dijadikan perwakilan daripada zat. Paham? Seperti saya katakan, saya tidak ingin lihat batang hidungnya. Maksudnya, saya tidak ingin lihat badannya seluruhnya. Dan kita tidak menggunakan kinayah seperti tersebut, kecuali memang orang tersebut punya batang hidung. Maka waktu kita mengatakan, seluruh binasa kecuali wajah Allah, maksudnya zat Allah. Kenapa? Karena memang Allah punya wajah, dan wajah Allah dijadikan perwakilan dari seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami Allah tidak serupa dengan makhluknya? Sedangkan ada ayat-ayat yang menyebutkan tangan Allah. Ya antum jangan bayangkan ya. Kenapa antum bayangkan Allah seperti ente? Ente lihat makhluk saja berbagai macam. Antum bisa bayangkan, kalau saya bilang, contoh antum enggak pernah lihat nyamuk, antum enggak pernah lihat gajah. Terus saya bilang kaki nyamuk, kaki gajah. Ente mau bayangkan? Padahal sangat jauh berbeda antara kaki nyamuk dengan kaki apa? Gajah, apalagi dengan kaki meja. Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Oleh karena antum jangan bayangkan Allah seperti apa, pasti keliru. Makanya kalau sudah mulai terbentik dalam hati kita bayangan-bayangan tersebut, maka kita berlindung kepada Allah. Itu dari apa? Syaitan. Jangan dibayangkan. Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak membayangkan Allah sama seperti makhluk? Ya jangan dibayangkan. Kalau ada bayang, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi ya Rasulullah SAW dia tidak pernah lihat Allah. Kata Rasulullah SAW, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali sampai kalian apa? Mati. Kenapa? Karena kita dalam kondisi tidak mampu. Kita jangankan lihat cahaya Allah, lihat matahari antum enggak mampu. Antum buka mata, matahari siang hari bolong. Kuat bisa melihat? Tidak kuat. Antum memiliki banyak keterbatasan. Kita enggak mampu lihat jin, kita enggak mampu lihat malaikat. Tetapi nanti kalau antum sudah meninggal, Allah modifikasi jasad antum. Antum memiliki kemampuan. Makanya orang-orang yang disiksa dalam neraka jahanam bisa lihat malaikat. Ya. Kemudian mereka disiksa enggak mati-mati. Kenapa? Jasad mereka sudah dimodifikasi. Demikian juga orang-orang beriman, mereka akan bisa melihat wajah Allah di surga karena mereka telah diberi kekuatan Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bayangkan bagaimananya Allah. Yang jelas kita tahu Allah memiliki zat, tapi zat Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Kata Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana Allah punya pendengaran, sebagaimana Allah punya penglihatan, kita pun punya pendengaran, kita punya penglihatan, tapi pendengaran kita penuh keterbatasan. Pendengaran Allah tanpa batas, penglihatan Allah tanpa batas. Maka demikian juga zat kita ini penuh keterbatasan. Adapun zat Allah kita tidak tahu seperti apa. Yang penting Dia adalah zat yang Maha tinggi dan Maha mulia. Demikianlah.